Oke, selamat pagi nih, bro. Pagi-pagi kita mau nyoba casting di Karang Dangkal, di tebian Karang Dangkal lah. Ini tackle yang saya bawa nih. Rodnya Daiwa Tatula 562 M apa ini? MHS. Ini yang ukuran 1 sampai 20 10 sampai 20 lip. Lumayan kaku ya. Bukan UL nih, like casting. Terus reelnya Daiwa Crest LT 3000. CHX. Nah, PE-nya PE 1,5. Terus minnow-nya saya pakai ini, teman-teman. Nih, dari Sakana. Ih bro, wih, strike bro. Strike. GT ini kayaknya. Ih beneran bluefin. Bluefin bro. Oh, bluefin. Bluefin, size-nya lumayan. Mantap. Pagi-pagi bluefin. Ukuran-ukuran light casting nih. Nih. Mantap. Nih set UL bro. Jadi tadi itu kehabisan baterai saya. Saya kehabisan baterai. Dapatnya alhamdulillah sih dapat 2 ekor tadi. Ini yang dapat 2 ekor ini bluefin. Itu udah saya taruh di box teman-teman, di es. Nanti bakal dimasak buat buka puasa. Sayang banget tadi baterainya mati lagi. Jadi ini kita siap-siap nanti habis ini teman-teman, habis buka puasa. Jadi ini tombaknya udah kita siapin, nanti kita bawa satu aja. Yang stainless udah ada di Pamandaung tuh pakai stainless. Ini ada berapa ya, 4 mata tombak, nanti kita bawa 2 lah buat persiapan teman-teman, buat nombak nanti habis buka puasa langsung kita OTW. Soalnya sekarang udah masuk musim ini teman-teman, musim nyuluh. Kalau kata orang-orang sini tuh musim nyuluh, nombak ikan malam hari. Itu habis nanti kita OTW habis buka puasa OTW. Itu sekitar jam 7-an itu air udah surut kering. Jadi kita enak nanti nombak ikannya di Karang Dangkal. Oke, ini udah mulai gelap guys. Jadi kita nyalain lampu sorot. Ini saya pakainya nih 2 lampu. Lampu sorot sama senter kepala. Oke. Kita langsung siap-siap berburu.
di karang. Wih, wih, wih. Wih, apa itu? Ikan apa, Lek? Bulu babi. Ini apa mendaung nemu. Murah ini kayaknya. Ukurannya masih kecil. Akhirnya dapat juga. Wow. Wow. Mantap. Dilman. Murai lagi. Murai. Bismillah. Alhamdulillah. Langsung kena kepala. Ih. Babon semadar. Mana tuh sudah? Ih, baronang, baronang. Waduh, gesit. Kurang malam kayaknya nih. Masih terlalu sore. Oh, aduh. Mm.
gesit begini nih. Langsung kena. Batu-batu yang kayak gini nih, yang suka ada ikan-ikan besarnya, kerapu. Masuk ke batu. Bismillah. Murai kayaknya. Apa? Hang man. Hang. Apa itu? Giant murai. Foto. Motor pala abad dah. Wow, gede giant murai ini. Ih, murai. Wow, waduh. Enggak kena. Gila mendaung tombakannya. Tadi tombak saya sampai lepas, bro. Wih, akhirnya dapat giant murai. Wih, Pak Mendaung nemu gamat. Gamat. Nih, ini tekniknya biar nggak rusak katanya. Wih, nemu tripang ya Pak Mendaung di selah batu. Ular apa ini bisa panjang kayak gini? Fish.
batu ternyata. Gaung dapet kan. Ikan yang mirip kayak yang tadi. Babon. Mantap. Murai. Wow. Mantap, lumayan dapat murai sama daun nih dari tadi. Habis dapat lagi, gila. Wow. Cepat. Tuxfish, ikan kucing-kucing. Gak dikasih napas paman daung. Nah nih. Tong. Gamat, paman daung gamat. Ini juga ada dempetan 2 ekor nih. Gamat nih. Mantap. Gamat batu. Wih, itu juga nemu gamat. Tengah apa nih, Lek? Dapat lagi paman daung. Wih, giant, lumayan. Baronang batu. Ih, double. Gila, dapat barengan sama paman daung. Semadar. Mantap. Grouper itu. Dewi pari ini buat hiasan lumayan cakep nih kayaknya. Pari kayak gini. Bahaya ini. Lek. Kotol. Gesit. Kena kepalanya langsung. Ini guys, hasil paman daung. Lumayan dapat ini. Dapat itu. Dapat gamat paman daung, lumayan nih. Sama hasil ikannya nih. Alhamdulillah. Lek.
Mendaung jalan duluan. Oke, kita udah nyampe daratan. Aduh, udah nyampe daratan. Nih, hasil saya lumayan lah. Enggak banyak, tapi puas banget ini kalau dimakan. Kalau dibakar lumayan puas ya. Sumadarnya lumayan gede. Dapat murai 1 ekor. Huh.